Toyota Prius salah satu hybrid andalannya Toyota, dan ini sebenarnya udah lama di Indonesia. Generasi kelimanya udah di belakang, terus sekarang di Yogyakarta kita bakal nyobain seperti apa rasanya hybrid ikonik dari si Toyota ini. Tonton terus videonya ya. Jadi bakal kita cobain di sini tuh ada dua jenis ya. Yang pertama PHEV dan satu lagi HCV. Bedanya apa? Kalau PHEV itu dia selain ada mesin bensinnya, ini mobil juga bisa dicas layaknya mobil listrik. Makanya namanya plug-in hybrid EV. Sementara kalau yang HCV, dia supply baterainya murni dari mesin aja, dia belum bisa dicas. Secara tampilan, Prius generasi kelima ini punya desain yang lebih tajam. Ini Toyota tuh benar-benar agresif banget ngasih desain untuk si Prius yang baru. Dia pakai konsep hammerhead shark atau hiu kepala martil di bagian depannya. Jadi ada garis-garis yang serba tajam disambung tuh sampai ke belakang. Makanya secara tampilan tuh ini lebih sleek dan aerodinamis. Udah gitu kelihatan sporty banget. Selain model mobil yang baru, teknologi hybrid yang disematin ke Prius ini juga baru nih. Generasi kelima yang lebih efisien, garansi baterainya juga ada sampai 8 tahun. Prius yang baru ini pakai mesin 1800cc, ini dikombinasiin sama motor generator. Nah, tenaga dari mesinnya itu 96 horsepower dan torsinya 142 Nm. Ditambah dari motor listriknya yang punya tenaga 93 horsepower dan torsinya 185 Nm. Jadi kombinasi atau gabungan dari kedua sumber penggerak ini bikin mobil ini tuh tetap kenceng tapi irit bahan bakar banget. Di dalam kabin, bagian pengendara juga dibikin layaknya kokpit pesawat. Ini cluster instrumennya model floating gitu ya dari dashboard dan adanya head unit berukuran 9 inci. Bisa dibilang ini sebenarnya desain dari kabinnya itu sama kayak mobil listrik BZ4X gitu, tapi dibikin di mobil yang rendah kayak gini. Si Prius ini juga dia udah pakai platform yang baru, TNGA yang baru, jadi dia punya center gravity yang lebih rendah untuk mesin stabilan dan juga lebih kaku. Jadi harapannya handlingnya jauh lebih baik. Terus gimana impresi berkendaranya? Ya pasti ini mobil sporty banget. Pertama, posisi duduknya memang benar-benar rendah dan ini layak lah kalau misalnya dibilang punya sensasi ada di kabin mobil sport gitu ya. Handlingnya juga cukup enak, dia gesit dan juga presisi, jadi emang sangat-sangat pantu drive banget untuk nyetirin Prius yang baru ini tuh beneran enak. Dan ini di tempat yang terbatas sayang ya, walaupun kemarin juga sempat kita nyobain dari Solo ya ke Jogja. Nah ini bahkan ada klaim konsumsi bahan bakarnya 1 banding 29 km per liter. Atau artinya dengan 1 liter bensin ini bisa menempuh jarak sampai 29 km. Waduh ini irit banget cuy. Nah jadi inilah dia Toyota Prius yang terbaru. Dia benar-benar jadi mobil ikonik dari Toyota ya, mobil hybrid Toyota. Punya desainnya sekarang juga ikonik dan makin agresif. Udah gitu dia juga punya fitur-fitur yang makin canggih dan pastinya makin irit bahan bakar dan ramah lingkungan. Di Indonesia baru dijual yang versi HCV-nya aja, ini 698 jutaan. Sementara untuk yang PHEV mungkin menyusul sebentar lagi. Gimana menurut kalian? Sampai di kolom komentar.